cobain kopinya. Jadi taruh di meja. Makasih ya. Masuk. Oh iya, Pak. Nah, duduk. Jadi ada beberapa laporan dari masyarakat. Gedung tua tersebut yang berkedok sebagai pemasok padi dicurigai markas besar pengedar narkoba. Jadi, Kamabdi, saya akan menugaskan kamu untuk menangani kasus ini. Siap, Pak. Siap. Lisa? Iya, Pak. Bawa berkas yang saya suruh siapkan kemarin. Iya, Pak. Ini segera datang. Ini, Pak. Ya, balik ke ruangan. Siap. Ini daftar buronan yang sudah ditelengkap. Kamu pelajari dari sekarang. Siapa? Segera akan saya laksanakan. Ya, baik. Saya berusaha dulu, Pak. Baik, Pak. Kak, kenapa? Udah deh, lanjutin belajarnya. Ren. Hai. Abdi ya? Ya Ren, di luar biasa udah. Banyak berubah sekarang, udah pakai anting apa segala macam. Kamu juga, Dik. Keren sekarang. SMA enggak kayak gini, anting. Nah, itulah. Keren saya sekarang. Di mana sekolah? Di mana kerja?
bisnis kecil-kecilan lah. Serius ya, bisnisnya? Yaudah, Dik. Yaudah, mau kemana? Masih ada kerjaan nih. Gimana? Lancar gak? Lancar. Gimana pemasukan kemarin? Lancar-lancar. Gue itu udah bagi ke semuanya. Enggak tahu namanya rugi. Harus termasuk semuanya. Sekarang okay. Laporan ke Bill. Oke, okay, oke. Okay. Lancar, bos. Sama terkandali dong. Nih, satu hasil, bos. Satu paket habis. Cuma terjual, pokok bos. Kita ini tidak kenal semua rugi. Harus saling untung, saling enak. Itu sistem kita kan? Mantap. Jadi kita nggak boleh terlelap dalam hal ini. Harus tetap waspada dalam satu tujuan. Berkendali. Bos. Kenapa, Ren? Kamu kayak dikejar setan, santai saja. Gini bos, kayaknya saya sedang melakukan transaksi, ada yang membutuhkan saya bos. Ah, itu mah perasaanmu saja, tenang aja bro. Palingan juga tukang ojek yang lewat. Kocak sih lo. Jangan, gitu dong bro. Santai saja. Ya bro, dalam hal ini gak boleh terlalu. Ini apa terkendali? Waspada dalam peraturan. Harus terkendali. Bang, saya mau menemui barang dulu, melakukan hasil kita seminggu ini. Oke, kalian lanjutkan pelajaran kalian. Siap. Madam, madam. Madam. Ya, ada apa? Penjualan minggu ini sangat tinggi. Oke, bagus. Terus masalahnya apa? Kita perlu lebih banyak stok. Kita kekurangan stok. Masalah itu tenang saja. Biar saya yang ngurus. Baiklah, kalau begitu, madam. Saya permisi dulu. Oke. Jangan lupa kontrol anak buang. Sekian, madam. Sekarang saya tanya, di mana tempat markas kamu? Sekali lagi saya tanya,
Di mana markas kamu? Abdi. Coba. Sekarang saya tanya, di mana markasnya? Jalan Majapahit. Gudang beras. Anak pintar. Gimana lu seharian, gimana dapet? Woi! Oke, gue lancar. Sialan. Biasa, gue babak belur. Sekarang kita sudah berhasil menangkap mereka. Dan kamu Lisa, urusi berkas mereka. Siap, Pak. Dan sebaiknya misi kita lanjutkan besok. Oke, untuk hari ini kita akhiri saja. Siap, siap. Halo.
Saya ke situ sekarang. Oke, oke. Siap, siap. Ya sudah. Tenang saja. Kita beralih ke rencana B. Kok jam segini kakak belum pulang sih? Dek. Assalamualaikum, Dek. 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 Siapa ini? Halo? Halo? Dan apa? Adik saya diculik, Dan. Hah? Saya tahu. Rencana ini punya siapa? Siapa? Dan, dia teman lama saya. Ayo, kita sana. Dasar, kenyanan. Diam! Siapa? Ini pasti ulahnya, Madam. Tidak, Afi. Saya tahu tempat markas besar mereka. Baiklah. Oke, kali ini kita susun rencananya. Dan, Lisa kemana? Dan, rencana gimana? Oke. Kamu, Abdi, ikuti mereka ke sana. Siap. Kalian berdua, ikuti sana. Baik. Siap. Thank you.
Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out.